Seramai 31,291 anggota polis dan tentera bersama pasangan di Perak mengundi awal pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada Selasa. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata daripada jumlah berkenaan seramai 12,215 adalah anggota polis sementara 19,076 anggota tentera. Menurutnya, proses undi awal yang bermula seawal jam 8 pagi di 72 pusat mengundi daripada 953 pusat mengundi. Katanya sebanyak 54 primis polis dan 18 primis tentera diwartakan sebagai pusat undian awal pada PRU15 kali ini. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena undi awal PRU15 di Kompleks Latihan Sukan Kontingen Perak, Jalan Pasir Putih di Ipoh pada Selasa. Muhammad Yusri berkata pusat pengundian awal di Balai Polis itu membabitkan seramai 1,641 pengundi dan 5 saluran.